Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, imamil muttaqin, sayyidil ghurril muhajjalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Pada pertemuan terdahulu, sudah kita bicarakan tentang memperbaiki akhlak, baik akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akhlak kepada sesama manusia, maupun akhlak kepada makhluk Allah lainnya di luar manusia. Kemudian secara umum, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah membagi akhlak dalam dua bagian besar. Pertama, apa yang oleh beliau dinamakan al-akhlakul mahmudah, yaitu akhlak yang terpuji. Seseorang yang kepada Allah ia bertauhid, dalam pergaulannya dengan sesama manusia ia mempunyai sifat-sifat yang terpuji, seperti rendah hati, sabar, jujur, ikhlas, dan lain sebagainya. Kemudian dalam sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia dapat mengembangkan nilai-nilai ihsan sesuai dengan tuntunan imannya. Ini seluruhnya dinamakan al-akhlakul mahmudah atau akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua oleh beliau dinamakan al-akhlakul majmumah, yaitu akhlak yang tercela. Seseorang yang di dalam sikapnya kepada Allah mempunyai sifat-sifat kufur, baik dalam bentuk kemusyrikan, kemunafikan, atau hal-hal yang bisa menyebabkan ia menjadi murtad. Lalu dalam pergaulannya dengan sesama manusia, ia mempunyai sikap yang tidak terpuji, sombong, riya, ujub, dusta, khianat, suka menggunjing dan memfitnah, dan lain sebagainya. Sedangkan sikapnya kepada makhluk Allah di luar manusia, ia senantiasa menimbulkan kerusuhan. Itu seluruhnya dinamakan dengan al-akhlakul mazmumah atau akhlak yang tercela. Untuk memperoleh akhlak yang baik, yang dalam bahasa populernya dinamakan al-akhlakul karimah, para ulama sufi memberikan tuntunan. Pertama, melalui jalan yang disebut tahalli. Yang kedua, tahalli. Dan hasilnya nanti akan membuahkan tajalli. Tahalli artinya mengosongkan diri dari segala macam sifat yang tercela. Sombongnya dibuang, riaknya dihilangkan, suka fitnahnya musnah, dustanya berhilang. Itu semuanya dinamakan tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela. Apabila ini sudah berhasil dilaksanakan oleh seseorang, ia naik kepada tingkat yang selanjutnya dinamakan tahalli. Tahalli artinya menghiasi diri dengan seluruh sifat-sifat yang terpuji. Bila sombongnya hilang, berganti dengan tawadhu. Bila dustanya hilang, berganti dengan jujur. Bila khianatnya hilang, dihiasi hatinya dengan amanah, dan begitu selanjutnya. Hasil daripada tahalli, menghiasi diri dengan segala sifat-sifat yang terpuji, akan mengantarkan orang untuk sampai kepada tajalli, bisa menyaksikan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada pertemuan kali ini, kita akan mulai dengan yang pertama, tahalli, mengosongkan diri dari seluruh sifat-sifat yang tercela, menjauhkan diri dari semua akhlak-akhlak yang tidak baik, dan pertemuan ini akan kita mulai dengan membicarakan dusta dan akibatnya.
Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, salah satu nikmat yang diberikan Allah kepada kita makhluk manusia dalam hidup ini adalah kemampuan untuk berkata-kata, kemampuan menyalurkan hasrat hati dan keinginan jiwa melalui ucapan dengan bahasa sebagai alat komunikasi. Sehingga orang lalu berkata bahwa al-insan adalah hayawanun natif. Manusia sebenarnya adalah binatang juga. Cuma saja manusia binatang yang pandai berbicara. Oleh karenanya ini merupakan satu nikmat yang sangat besar yang perlu kita syukuri. Lidah bisa menempatkan seseorang pada posisi yang tinggi. Lidah juga bisa menempatkan orang pada posisi yang paling rendah. Karena lidahnya orang dipuji, karena lidahnya orang dicaci maki dan dicela. Pendeknya seperti kata pepatah, al-lisan saghirul jirmi azimul jurmi. Lidah itu walaupun kecil bentuknya tetapi besar akibatnya. Hampir sebagian besar dari kesulitan-kesulitan yang menimpa manusia pada mulanya disebabkan oleh lidahnya. Sehingga pepatah mengatakan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Manusia akan selamat apabila dia pandai menjaga lidahnya. Seperti orang kita bilang, lidah tidak bertulang. Artinya, bicara kadang-kadang demikian enak. Bicara kadang-kadang demikian nikmat, tidak terasa akan membawa akibat yang tidak pernah kita perhitungkan sebelumnya. Oleh karenanya, salah satu yang menyebabkan manusia bisa turun nilai kemanusiaannya apabila dia telah mempergunakan lidahnya untuk suatu yang lazimnya kita namakan dusta. Apa sebenarnya dusta itu? Dikatakan al-kadzib huwa adamu mutabaqatil khabar lil waqi'. Dusta ialah tidak adanya persesuaian antara berita dengan kenyataan. Itu yang dinamakan dusta. Berita tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah, bentuknya bisa mengada-ada, bisa menambah-nambah, ataupun mengurang-urang. Itu bentuk-bentuk daripada tidak sesuainya berita dengan kenyataan. Mengada-ada, yang tidak ada diada-adakan, itu jelas merupakan dusta. Kemudian menambah-nambah, beritanya sebenarnya cuma 1 meter tapi disampaikan orang kepada kita 5 meter yang 4 meter tambahan. Disitulah kemungkinan terjadinya penyusupan-penyusupan berupa dusta adanya. Ataupun mengurang-urang. Beritanya sebenarnya 8 meter, sampai ke kita cuma 2 meter. Yang 6 meter berita itu dikorup. Itu juga sudah bagian tersendiri daripada yang dinamakan dusta. Oleh karenanya kita harus berusaha. Pertama dari sifat mengada-ada. Yang tidak ada diada-adakan, itu jelas dusta. Dan ini pekerjaan paling enak memang. Orang seakan-akan terpesona, orang seakan-akan kagum, padahal kita mengada-ada. Barang yang tidak ada diada-adakan. Rasul juga pernah, saudara-saudara, tapi bernada seperti ini namun jujur. Satu saat beliau sedang duduk, ada seorang perempuan mengendarai onta, sudah tua sekali ontanya. Lalu Rasul bangun menegur orang tadi, "Bu, kenapa naik anak onta?" katanya. Perempuan ini bilang, "Ya Rasul, yang saya kendarai ini bukan anak onta, tapi biang onta." Begitu. "Iya, tapi dia punya ibu kan? Onta ini punya. Nah, kalau dia punya ibu kan artinya dia anak juga." "Ya memang. Nah, kalau begitu kan artinya ibu memang naik anak onta." "Nah, iya kalau itu sih." Kelihatannya mengada-ada, tapi memang benar begitulah adanya.
purau untuk menghidupkan suasana, tapi tidak terlalu berlebih-lebihan. Yang kedua jenis daripada dusta itu menambah-nambah. Ini juga paling enak. Orang sering bilang, kalau kita ngirim duit, jangan harap kurang, jangan harap tambah. Tapi kalau kita ngirim berita, jangan harap kurang. Duit kita kirim kepada orang, jangan harap tambah. Kurang, jangan harap kurang. Atau jangan harap tambah, kurang bisa. Tapi kalau berita kita kirim kepada seseorang, jangan harap kurang itu berita, nambah bisa. Atau kemudian mengurang-urang, ini juga termasuk jenis daripada dusta. Baik mengada-ada atau menambah-nambah, kemudian mengurang-urangi, seluruhnya merupakan pekerjaan yang paling enak. Kita anggap sesuatu yang biasa, padahal akibatnya nanti akan menjadi luar biasa. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Apa bahaya dusta dalam kehidupan manusia? Pertama, bagi dirinya sendiri. Orang yang berdusta sebenarnya sudah membahayakan dirinya sendiri. Apa bahayanya? Pertama, ia akan dikucilkan dari pergaulan. Sekali dia berdusta, orang mungkin masih percaya. Dua kali dia berdusta, orang mungkin masih bisa mentolerir. Tiga kali dia berdusta, orang ngecap. Ini memang udah watak ini. Hobi dah kalau begini. Akhirnya dia dikucilkan dari pergaulan. Lain hari, walaupun dia serius bicara, orang gak lagi nanggapin sebagaimana yang semestinya. Dikucilkan dari pergaulan. Akibat apa? Akibat dari dusta yang dilakukannya. Akan merugikan dirinya sendiri. Ada satu cerita, saudara. Seorang pengembala kambing sedang mengembalakan kambing di tanah lapang. Satu hari iseng dia sendirian. Ah, ini orang kampung pengen tahu dibohongin. Teriak dia, tolong ada serigala. Mendengar teriakan ini, karuan satu kampung orang nyaris keluar semua. Yang bawa pentungan, yang bawa golok, yang bawa pisau. Mana serigalanya, mana? Ini pengembala tadi nyengir. Kagak ada. Gua bohongin lo. Sudah. Pulanglah orang kampung ini. Sekali. Besoknya begitu lagi. Keluar lagi orang kampung. Ternyata juga tidak ada serigala. Pada hari yang ketiga, serigalanya benar-benar datang. Si pengembala tadi pucat, lalu teriak-teriak, tolong ada serigala datang. Nah orang kampung udah nandain. Dua kali kita dibohongin, ini paling dia bohong lagi. Satu pun tidak ada orang kampung yang keluar untuk menolong. Akhirnya kambingnya habis dimakan oleh serigala. Yang rugi dirinya sendiri, satu kali dia bohong. Orang percaya mungkin. Dua kali dia bohong, orang masih tolerir. Tiga kali dia bohong, orang nandain. Terkucil dari pergaulan akibat daripada perbuatan dusta. Oleh karenanya, saya yakin tidak seorang pun di antara kita yang suka berteman dengan seorang pendusta. Karena apa? Seorang pendusta tidak akan segan-segan menjual temannya sendiri. Mengkambing hitamkan temannya sendiri. Artinya juga merusak pergaulan di dalam kehidupan ini. Penyakit yang bahaya yang kedua bagi diri orang yang berdusta itu sendiri, sifat dusta menyuburkan watak munafik. Nabi bersabda, ayatul munafiki salatu. Tanda-tanda orang munafik itu ada tiga. Tandanya, biasanya kalau tandanya ada, ya munafiknya insya Allah ada. Apa tanda orang munafik itu? Pertama, iza haddatsa kadzdzaba. Apabila berbicara selalu bohong. Belum pernah kalau bicara tidak bohong. Bohong itu sudah jadi lalapnya. Artinya enggak sumbrah ngomong kalau enggak dicampuri bohong. Seperti kurang enak makan kalau tidak pakai lalap.
ada saja bohong yang dibuat-buatnya. Ini ciri atau tanda daripada orang-orang munafik. Apabila berbicara, selalu berdusta. Satu. Yang kedua, wa iza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, dia selalu ingkar. Selalu ingkar tanpa uzur yang dibenarkan oleh syar'i, itu termasuk ciri daripada orang-orang munafik. Karena itu kita oleh agama diajarkan jangan memastikan sesuatu. Pernah Rasulullah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ketika datang orang bertanya, "Ya Rasul, Ashabul Kahfi itu sebenarnya berapa orang jumlahnya?" Ada yang bilang 5 orang, 6 dengan anjingnya. Ada yang bilang 6 orang, 7 dengan anjingnya. Ada yang bilang 8 orang, 9 dengan anjingnya. Yang benar yang mana, Rasul? Rasul menjawab, besok. Jawabannya, besok. Kenapa Rasul berani mengatakan jawabannya besok? Sebab beliau ngandelin. Biasanya kalau ada pertanyaan dari umat, lalu turun wahyu sebagai jawaban atas pertanyaan tadi. Sudah. Besoknya dari pagi Rasul nunggu wahyu turun. Enggak turun. Besok nunggu lagi. Enggak turun juga. Bingung. Sekali turun malah negur beliau. وَلَا تَقُلَّنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاِلُ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ. Kalau belum apa-apa Muhammad, jangan berani ngeduluin. Besok, besok. Semuanya hanya bisa terjadi dengan izin Allah. Inna ayyasha Allah. Oleh sebab itu, harus diawali dengan insya Allah. Insya Allah, besok saya pasti datang. Insya Allah, ya karena kita beriman kepada Allah. Kepastian di tangan Allah. Pastinya karena kita memang berniat benar ingin datang. Kita kadang-kadang insya Allah ini jadi lalap sih. Asal dia bilang insya Allah udah tulen kagak mau deh. Besok ya, insya Allah enggak ya. Ini salah kaprahnya kita, saudara-saudara. Yang ketiga, ciri daripada orang munafik itu, wa iza tumina khana, apabila dipercaya dia selalu berkhianat. Tidak pandai menjaga amanah dalam kehidupan ini. Tidak boleh mendapat suatu kepercayaan lalu dikhianatinya kepercayaan itu. Maka jangan lupa bahwa kita diberikan lidah, kita diharuskan memelihara lidah. Dengan apa? Menjaganya daripada sifat-sifat dusta. Apabila berjanji, kita berusaha menepati. Apabila dipercaya, kita berusaha menjaga amanah. Kenapa? Mencari kepercayaan itu sulit, saudara. Tetapi memelihara kepercayaan itu jauh lebih sulit. Apalagi kalau yang bernama rahasia. Rahasia itu memang selama masih ada dalam hati. Kalau sudah kita bicarakan kepada orang lain, itu sudah bukan rahasia lagi sifatnya. Memang sih, pada mulanya kita bisa ngomong. Nih, gue ngomong begini nih sama lu doang nih. Lu jangan ngomong-ngomong sama yang lain ya. Nanti yang kita ajak ngomong, ngomong lagi sama orang lain. Nih, sama lu doang nih. Jangan ngomong-ngomong sama yang lain. Akhirnya kan terus sampai, walaupun setiap kali ngomong mesti. Cuman malu doang nih ya. Tapi akhirnya tuh beritanya jadi merata, menjalar. Kenapa? Rahasia adalah apa yang ada di dalam hati. Jikalau sudah kita bicarakan kepada orang, sudah bukan rahasia lagi namanya. Apalagi sifat manusia. Kalau dia lagi senang sama kita, jangankan perbuatan kita yang baik, perbuatan kita yang salah pun masih dibenarkannya juga. Tapi kalau dia sudah jengkel sama kita, jangankan kita main judi, kita ngaji masih salah. Itu kalau orang sudah enggak senang itu ya begitu. Dia benci sama kita. Jangankan kita main judi, kita baca Quran masih salah. Tapi kalau dia senang sama kita, hampir matanya itu hilang dari penilaian-penilaian yang objektif. Oleh karenanya, sifat dusta menyuburkan sifat
kemunafikan di dalam diri seseorang yang diantara tandanya tadi iza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara ia selalu berdusta. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang selalu berdusta jauh dari ketenangan. Sebab apa? Pada saat kita mendustai seseorang, orang itu mungkin percaya, tapi makin dia percaya makin tersiksa batin kita. Kenapa? Hati kita sendiri ngomong, lo percaya kok gue bohongin? Kita sendiri tahu bahwa kita bohong. Itu yang menyiksa batin. Jauh dari ketenangan. Apalagi akan timbul satu sifat was-was. Ntar dia tahu. Bagaimana kalau rahasia ketahuan? Bagaimana kalau dia tahu saya bohong? Ini akan menyebabkan seseorang jauh dari ketenangan hidup. Makin rajin dia berdusta, makin tersiksa jiwanya. Lain kalau hatinya sudah mati. Dusta memang sudah jadi profesinya, kebiasaannya. Tidak merasa menyesal, tidak merasa berbuat salah. Dusta itu sudah jadi hobi. Sehingga enak saja. Hati sudah jadi mati kalau sudah begitu. Dan sepanjang hati sudah jadi mati, itulah yang paling kita khawatirkan. Artinya nilai kita adalah bangkai berjalan dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, oleh karenanya membahayakan diri sendiri dusta itu. Yang kedua, berbahaya bagi masyarakat banyak. Tentu saja apabila status sosial kita tinggi, makin luas akibat daripada kedustaan kita. Seorang kepala rumah tangga yang berdusta, seluruh keluarganya jadi rugi. Seorang kepala kampung yang berdusta, rakyat sekampungnya rugi. Seorang gubernur berdusta, rakyat satu provinsi rugi. Seorang pemimpin negara berdusta, rakyat satu negara rugi. Makin tinggi status sosial, makin besar akibat daripada suatu dusta. Oleh karenanya menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Masyarakat itu apa? Dimulai dari masyarakat yang paling kecil, rumah tangga. Kalau satu rumah tangga sudah diwarnai oleh sesuatu yang bernama dusta, maka ketenangan, ketentraman, kebahagiaan rasanya akan sulit terwujud di dalam rumah tangga itu sendiri. Seorang istri apabila sudah pandai mendustakan suaminya, maka itu sudah berarti memulai keretakan dalam kehidupan rumah tangga, menimbulkan benih-benih ketidakpercayaan. Apabila seorang suami sudah mulai mempunyai titik ketidakpercayaan kepada istrinya lagi, itu sudah menandakan retaknya basis kehidupan rumah tangga. Istri yang mendustakan suaminya, umpamanya diberikan nafkah, lalu mestinya sebenarnya sudah diperhitungkan cukup, uang masih ada, dikatakannya habis, dan lain sebagainya. Akibatnya nanti si suami mikir-mikir, kan menurut perhitungan duit masih cukup, kenapa sudah habis? Nah, oleh karena istrinya tidak jujur, suaminya juga mulai berusaha tidak jujur lagi. Mendapat penghasilan besar, mengaku sedikit. Kalau sudah begitu, saling dusta mendustai pun sudah dimulai. Nanti akan terus meresap kepada kehidupan daripada anak-anak sebagai anggota di dalam rumah tangga kita. Saudara-saudara, oleh karenanya, rumah tangga bisa saja berantakan, menjadi kacau, baik karena dusta istri, dusta suami, dusta anak, atau dusta orang lain menyulut dan mengganggu rumah tangga kita. Suaminya lagi enak-enak duduk di depan rumah, datang laporan. Kamu kok tenang saja di rumah? Memangnya kenapa? Istrimu, waduh. Ya memang kenapa istri? Waduh. Itu tadi naik bajai berdua. Kamu orang laki. Ya memang supir bajai masih dia sendiri. Tapi kalau berita ini digunting, dikat sampai di situ, kan nanti ini sudah menimbulkan suami mendengar istrinya naik bajai berdua dengan orang laki, tentu marah. Pulang istrinya sudah payah-payah dari pasar,
dicaci maki dan lain sebagainya. Apa ini? Akibat dari omongan, dari lidah yang memang kecil dan tidak bertulang itu, tapi sungguh sangat besar akibatnya. Kemudian juga pergaulan. Berapa banyak saudara jauh dari saudaranya, teman berpisah dengan temannya, tetangga marah dengan tetangganya, akibat daripada perbuatan lidah, daripada ucapan lidah ini. Akibat daripada yang bernama dusta ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, dusta pun merusak pergaulan. Kemudian usaha. Satu kali kita berdusta, mungkin usaha mendatangkan untung. Dua kali kita berdusta, masih bisa mendatangkan untung. Tiga kali kita berdusta, orang akhirnya akan mengadakan perbandingan. Ini kadang-kadang dalam usaha, dalam dagang, dusta juga bisa jadi lalang. Orang nawar dagangan kita, berapa harganya bang? 500. 300 ya? Tadi ada yang nawar 400, saya nggak jual. Padahal kagak ada yang nawar. Dia buat sedemikian rupa. Atau kadang-kadang tidak segan-segan memakai sumpah untuk membela kebohongannya. Ya, walaupun sebenarnya bukan sumpah, karena sumpah itu harus dengan lafzul jalalah, wallahi atau billahi atau demi Allah. Kadang-kadang dengan kata-kata yang kasar. Modalnya cuma 500. Tapi ketika ditawar orang, yang benar aja nawar bu. Padahal ini saya beli modalnya aja 700 perak, biar mampus nih. Dia beli cuma 500, ngaku modalnya 700, pakai biar mampus lagi. Saudara hadirin yang saya hormati, sepintas mungkin orang percaya, mungkin orang yang tergerak untuk membeli, tapi kemudian keuntungan yang didapat dengan jalan berdusta itu, bisakah membawa berkah dalam kehidupan kita? Rasanya tidak. Dan kalau sudah tidak membawa berkah, maka itu keuntungan itu tidak lagi akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan. Oleh karenanya, menjaga lidah ini memang berat. Sehingga dalam satu hadis lain, Nabi bersabda, Al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga rindu, surga kangen kepada empat macam manusia. Ini model. Biasanya manusia yang kepengen benar masuk surga, ini malah surganya yang rindu, kangen benar kepengen dimasuki oleh empat macam manusia. Siapa mereka? Pertama, Saliyil Quran. Orang yang gemar, hobi membaca Al-Quranul Karim. Orang yang gemar membaca Al-Quran dirindukan oleh surga. Apa membaca sekedar membaca? Ya, membaca Quran dan beribadah dari sebab membaca itu mengerti atau tidak mengerti artinya. Tapi jangan lupa, membaca adalah alat agar kita mengerti. Mengerti adalah sarana agar kita bisa mengamalkan dengan baik. Itu maksudnya. Baca Al-Quran agar kamu mengerti isinya. Kalau sudah kamu mengerti isinya, kamu bisa mengamalkannya dengan baik. Jadi sungguh pun yang dimaksud di sini adalah orang yang gemar membaca Al-Quran, tapi prosesnya setelah membaca, orang mengerti. Sebab orang hanya bisa mengerti kalau dia sudah membaca. Kemudian apabila mengerti, dia terdorong untuk mengamalkan. Tahlil Quran bukan hanya orang yang sekedar gemar membaca Al-Quran, tapi juga yang membawa gaya hidup yang Qurani. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Tahlil Quran, orang yang gemar membaca Al-Quran, dirindukan oleh surga. Yang kedua, wa mut'imil ji'an. Orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Nabi memberikan anjuran sangat. Siapa yang ingin dekat dengan aku di hari akhirat nanti, bersahabatlah ia dengan yatim, dengan piatu, dengan janda-janda tua yang miskin, perlu uluran tangan, mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
bila diberikan kelebihan rezeki oleh Allah, bersahabatlah dengan orang yang tidak mampu. Mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang kelaparan dirindukan oleh surga. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, demikian besar perhatian Islam terhadap kepekaan sosial, terhadap kesetiakawanan sosial ini, sampai-sampai dalam ayat Al-Quran dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Tahukah kamu, kata Allah, siapa orang-orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap mendustakan agama. Kalau sudah dianggap mendustakan agama, artinya imannya dusta. Dia sholat, sholatnya dusta. Dia puasa, puasanya dusta. Siapa mereka itu? فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُ الْيَتِيمِ, mereka orang-orang yang meninggalkan, menyia-nyiakan anak-anak yatim. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, dan tidak memerintahkan untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kepada yatim, kejam, sadis, tidak punya kemanusiaan sama sekali. Maka mungkin kita yang rajin sholat, mungkin kita yang sudah 4-5 kali berhaji, bisa saja terhalang masuk surga. Karena di sebelah rumah kita ada anak yatim piatu, merintih kelaparan, menggigil kedinginan. Kita tahu kita mampu dan kita diam saja tidak mau memberikan pertolongan. Itu yang mungkin bisa menghalangi kita untuk sampai ke surga. Oleh karenanya, salah satu jenis manusia yang dirindukan oleh surga, mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Yang ketiga, orang yang dirindukan oleh surga, wasa'imina fi Ramadan, orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Dan yang keempat, ini yang ada kaitannya dengan masalah kita, wa hafizil lisan. Salah satu manusia yang dirindukan oleh surga ialah orang yang pandai menjaga lidahnya. Artinya, dia bisa menempatkan diri. Kapan waktunya bicara, kapan waktunya diam. Orang bilang memang kalau bicara itu perak, diam itu emas. Maksudnya, diam lebih berharga daripada bicara. Tapi orang memang harus pandai menempatkan diri. Artinya, tahu kapan waktunya bicara, kapan mestinya diam. Kalau waktu diam dia bicara, namanya dia tidak tahu diri. Kalau harus bicara dia diam, dia namanya juga tidak mau menyampaikan sesuatu yang seharusnya dia sampaikan. Sama saja ada orang bilang, sedikit bicara banyak bekerja. Sebenarnya harus seimbang, banyak bicara harus banyak bekerja. Biasanya, kalau sedikit bicara banyak bekerja, itu dua kemungkinan. Kalau enggak main catur, maling. Yang namanya maling, bicaranya sedikit. Maling buka jendela, lalu bisik sama temannya, sudah tidur. Ngomongnya segitu, selebihnya dia kerja, kerja serapi-rapinya. Sebaliknya, banyak bicara, sedikit kerja, bahkan gak pernah kerja, orang gila. Coba saja lihat orang gila, ngomong melulu, kerjanya gak ada. Jadi oleh karena itu memang harus seimbang. Pendeknya kita harus tahu kapan mesti bicara, kapan mesti diam. Kalau menghadapi kebatilan kita diam, kata Nabi, as-sakitu 'alal batil syaitanun afra. Orang yang diam menghadapi kebatilan, setan ganggu. Masya Allah, saudara-saudara. Ada munkarat, ada maksiat, ada kebatilan, ada kezaliman. Dia diam, tidak mau menyampaikan yang benar, itu setan ganggu. Sehingga dikatakan ulil haqqa walau kana murran, sampaikan, katakan yang benar walaupun pahit. Dan memang menyampaikan kebenaran bukan main pahitnya, bukan main getirnya, banyak resikonya. Tapi ini sesuatu yang harus kita sampaikan.
Sebab kata Nabi tadi, orang yang diam menghadapi satu kebatilan sama saja dengan setan gagu. Orang yang pandai menjaga lidahnya dirindukan oleh surga. Dan ini walaupun kelihatannya pekerjaan ringan, kecil, berat, saudara-saudara. Bahkan diceritakan Nabi Ibrahim itu pernah nangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditegur, ditanya, "Kenapa kamu menangis, Ibrahim? Saya ini seumur hidup pernah 3 kali berdusta, ya Allah. Bagaimana saya tidak bingung mempertanggungjawabkan ini di hadapan-Mu?" Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali bohong, bingung, nangis. Kita sehari 16 kali bohong, nyengir. Gak ada bingungnya, emang hobi. Kalau gak bohong, puyeng palanya. Tiap hari selalu mencari sasaran, siapa lagi gue bohongin. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kelihatannya pekerjaan ini kecil, ringan, tapi sungguh berat. Mengerem lidah, menjaga lidah daripada perbuatan ucapan-ucapan yang tidak mengandung manfaat, apatah lagi sampai bersifat dusta dan membahayakan orang lain. Oleh karenanya, dusta ini, kalau dalam agama, berdusta dalam agama biasanya munafik. Mulutnya beragama, tapi hatinya kafir. Jelas itu munafik. Itu dusta juga. Dusta yang membawa kita kepada dosa kelas kasar. Ya kalau kita mendustai teman, memang dosa. Dosa yang nilainya tidak sebesar kalau kita mendustai agama. Tapi sungguh pun demikian, dosa kecil-kecil juga kalau ditumpuk banyak juga. Padahal kata Imam Ghazali, hati itu seperti kaca. Dosa itu debu yang nempel di kaca. Kalau debu-debu itu terus numpuk, kita malas ngelapnya, malas ngebersihinnya. Jadi satu berkarat di kaca, susah banget ngebersihinnya. Coba kaca kalau udah karatan, pakai silet kita gosok, setengah mati. Begitu juga perbuatan dosa. Kalau kita senang dusta, biarinlah dosa kecil, bohong lagi, bohong lagi, bohong lagi. Numpuk berkarat di hati itu dosa. Nah hati itu kalau sudah dilingkungi oleh karat, nur, cahaya kebenaran itu sulit untuk masuk. Karena dia sering berdosa, orang lain dianggap sama juga sama dirinya. Ini yang celaka. Oleh karenanya, timbul sifat menyamakan orang lain dengan keadaannya sendiri. Dikala itu, hati yang sudah penuh dengan noda-noda dosa itu sudah berkarat, sehingga sulit untuk dibersihkan lagi. Itu sebabnya Nabi berpesan, ittaqillaha aitsuma kunta wa adbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bihulukin hasan. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Bertakwa dimanapun saja kamu berada. Di pasar, takwa kita. Di kantor, takwa kita. Di masjid, takwa kita. Di rumah tangga, bertakwa kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Kita sih kadang-kadang takwa juga, cuman musinan. Takwa kita pakai tempat. Asal lagi duduk di masjid, dengerin pengajian, dengar kiai pidato, manggu takwa. Keluar dari masjid, teler aja lagi. Takwa juga kita, cuma pakai tempat. Nabi pesan, dimanapun kamu berada, ittaqillah haitsuma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Wa adbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, ikuti perbuatan salahmu dengan kebaikan, niscaya kebaikanmu akan menghapus kesalahan yang kamu kerjakan. Kalau sadar kita, ya Allah tadi berdusta, astagfirullah, perbanyak istighfar. Ikuti, jadi begitu tuh kaca kena debu, lap. Kena debu lagi, dilap lagi. Kena debu, dilap lagi. Insya Allah tidak sampai berkah.
Jangan lalu nunggu. Ntar aja dah taubat, udah tua-tuaan dikit. Kayaknya umur dia yang ngatur. Saudara-saudara, oleh karenanya ikuti perbuatan salah dengan kebaikan. Terselip kita berbuat salah, iringi dengan sedekah. Terselip kita melakukan dosa, iringi dengan istighfar. Melihat sesuatu yang haram, astagfirullahaladzim. Lalu dipalingkan, jangan mulut astagfirullah, mata melotot. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani, dan bergaulah dengan manusia mempergunakan akhlak yang baik. Ini pesan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karenanya dusta dengan seluruh akibatnya ini bisa menimbulkan bahaya bagi diri sendiri, bagi rumah tangga, dalam pergaulan, dalam usaha, dalam masyarakat, bahkan pada akhirnya bagi kehidupan suatu bangsa dan suatu negara. Lidah yang kecil tapi besar akibatnya bisa menyengsarakan manusia atau menempatkan manusia dalam suatu posisi yang tinggi. Kalau kita adakan suatu perbandingan, Nabi Ibrahim seumur hidup 3 kali saja berdusta, nangis di hadapan Allah. Kita yang hampir tidak ada hari, ya, kalau orang sekarang bilang tiada hari tanpa olahraga, rasanya kita kalau mau jujur bisa juga bilang tiada hari tanpa bohong. Pernahkah kita menangis menyesali dusta yang sudah kita lakukan? Berapa banyak orang yang sudah kita janjikan, kita gantung dengan janji itu, padahal dia punya hajat yang demikian sangat bergantung kepada kita. Tapi lidah ini enak saja. Gampang dah. Tar. Sok. Gampang dah itu mah. Beres dah beres. Gak ada yang gak beres. Semuanya kalau lidah kita beres, gampang, ntar, besok, enak, endah aja. Habis orang kita gantung dengan harapan, padahal kita tidak bermaksud memberikan harapan itu. Sementara kita melangkah melenggang dengan senyum, sedang orang lain menggerutu. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini pada gilirannya akan kembali penyakitnya kepada diri kita juga, menyuburkan watak munafik, mengucilkan kita dari dalam pergaulan, dan menjauhkan kita daripada ketenangan hidup. Karenanya dusta memang berbahaya. Dalam perjuangan, dusta akan menimbulkan watak pengkhianatan. Dusta juga bisa menyebabkan munculnya musuh-musuh dalam selimut, yang pura-pura berteriak membantu perjuangan, tapi di belakang mencari titik kelemahan kita. Oleh karenanya, mencari teman yang bisa diajak tertawa itu gampang. Mencari teman yang mau diajak menangis itu sulit. Mencari teman yang mau diajak nyanyi banyak, tapi mencari teman yang mau diajak berkeluh kesah itu yang langka. Oleh karenanya, di dalam kehidupan ini, untuk menjaga lingkungan pergaulan, mari kita berusaha untuk menjaga lidah dengan sebaik-baiknya. Nah, apa semua bohong tidak boleh? Ada bohong yang ditolerir. Di antaranya kata Nabi, salasun laisa minal kazzab. Ada 3 macam bohong yang tidak dianggap bohong. Bohong tapi tidak dianggap bohong. Dusta tapi tidak berdosa. Kalau memang harus bohong, carilah bohong yang tidak dosa. Bahkan insya Allah ada pahalanya kalau kita ikhlas. Apa itu? Pertama, hadisul rajulu limar'atihi au hadisul mar'atu lizaujiha. Bohongnya seorang suami untuk menyenangkan hati istrinya. Enggak apa-apa. Untuk menyenangkan hati istrinya. Misalnya suami pulang dari kantor perutnya lapar. Begitu makan nyobain sayur,
asinnya luar negeri. Baru dicobain sedikit, suaminya udah celam-celam. Melotot matanya. Istrinya negor, "Bang, sayur keasinan ya?" Soal keasinan bagus, bagus. Cuma tadi di kantor saya sudah diajak makan oleh teman, jadi masih kenyang. Simpan saja lah nanti sore kita baru makan. Lapar, kesel, jongkok, tapi karena mau menyenangkan istri. Atau sama saja dustanya seorang istri untuk menyenangkan hati suaminya. Bisa saja itu terjadi. Suaminya beli sendal buat istri. Mahal, padahal murah kena mahal. Warnanya gak enak dilihat, potongannya norak. Suami istri tahu kalau itu sendal murah. Suaminya tanya, "Gimana bu sendal yang saya beli?" "Waduh, cakep bener bang. Luar biasa. Tangga kita mana ada yang pakai sendal begitu. Memang tangga ada jelek." Tapi kalau waktu itu istrinya jujur, malah akan bisa menimbulkan keretakan. Bohong seperti ini termasuk bohong yang bisa ditolerir. Untuk menyenangkan hati istrinya atau untuk menyenangkan hati suaminya. Tapi lalu jangan dieksploitir. Jangan dieksploitir dalam arti untuk menutupi kedustaan, untuk menutupi perbuatan salahnya lalu berdusta. Menutupi perbuatan salahnya, itu yang tidak boleh. Sebab bagaimanapun ditutupi, perbuatan salah toh akhirnya akan naik juga ke permukaan. Yang kedua, al-kadzib li'islahi dzatil bain. Dusta untuk mendamaikan dua orang yang sedang berselisih. Itu boleh. Malah Raja Iblis, kalau ada dua orang yang sedang berselisih, marahan kita jadi tukang sulut, tukang ngipasin. Datang ke sana ngipasin, datang kemari ngipasin. Tidak mendamaikan. A marah sama B. Datang kita sama A. A katanya kamu marahan sama B. "Ya itu B kurang aja." "Ah enggak begitu. Saya kemarin ketemu di si B. Dia bilang kangen sama sempian. Pengen ngobrol sama-sama." Padahal B enggak pernah ngomong apa-apa. Dia bohong, dia olah sedemikian rupa. Supaya orang yang berselisih jadi damai. Itu bohong yang berpahlah malah. Yang ketiga, bohong untuk menyelamatkan jiwa seseorang. Itu boleh. Ada orang mau membunuh. PKI nyari ustaz. "Kamu tahu rumahnya ustaz Ano, kamu tahu?" "Tahu pak." "Gimana? Bapak mau apa?" "Mau saya bunuh dia, kurang aja." "Oh, orangnya enggak ada, pak. Kemana?" "Enggak tahu, keluar negeri, keluarnya lagi kali dah." "Jauh." Padahal orangnya ada di dalam. Tapi dia berdusta untuk menyelamatkan jiwa orang yang sedang terancam. Itu malah boleh. Bukan saja boleh, berpahala. Malah berdosa kalau waktu itu dia jujur. "Mau cari ustaz buat apa nih pak?" "Mau saya bunuh." "Ada pak di dalam." "Sentimen, kalau perlu saya bantuin pak." "Ada." Hanya jenis bohong-bohong seperti ini yang bisa ditolerir. Itu akibat di dunia, saudara. Kita sudah bisa terkucil dari pergaulan, retak rumah tangga, usaha mengalami kebentuan, masyarakat mengalami keresahan akibat dusta. Di akhirat nanti, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Kita baca dalam riwayat Mi'raj, Rasul melihat orang yang lidahnya menyengser ke tanah, digunting, putus, bersambung lagi, digunting lagi, putus lagi, bersambung lagi.
kadang dituangi dengan coran api neraka. Na'udzubillah, coran neraka. Oh, kita nginjek puntung aja lompat. Ini mulutnya dituangi dengan coran dari neraka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, tapi kalau dituangi coran begitu dari neraka kan terus mati sekaligus. Ya, kalau terus mati lumayan. Neraka itu kata Quran, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Tiap kali hancur kulitnya, kami buatkan kulit yang baru. Diazab lagi, hancur lagi, dibuatkan lagi. Untuk apa begitu? Liyazuqul azab, biar dia rasain. Kalau sekali kemplang mati mah enak. Pokoknya diazab di neraka, digejrot, mati, selesai. Lumayan. Ini enggak ada matinya. Benyet, bangun lagi, kemplang lagi, persis salam cemen. Cuma kalau film cemen mah film, dari 17 dusta, di neraka orang tidak kenal mati. Hancur jasadnya, dibuatkan lagi, diazab lagi, dan begitu selanjutnya. Jangan lalu berhitung. Kalau dosanya kebanyakan kan malaikat Malik gemes ntar dilemparin ke neraka, kelebihan liwat. Jadi gak mampir di neraka. Ya gak mungkin, saudara-saudara. Tiap kali hancur kulitnya, diganti dengan kulit yang baru. Untuk apa itu? Liyazuqul azab. Biar dia rasakan benar azab itu. Allahu Akbar. Sudah di dunia dia mendapat akibat yang sedemikian rupa dan punya akibat buat yang lain. Di akhirat nanti dia akan menanggung azab. Apalagi kalau dustanya sampai membuka aib saudaranya sendiri. Dusta untuk menelanjangi orang lain. Logikanya saja, kalau ada teman kita atau aurat kita terbuka, kita harus menutup. Muslim dengan muslim seperti satu badan. Bila yang satu sakit, yang lain ikut merasa sakit. Bila yang satu tercela, yang lain ikut merasa tercela. Dikala itu, kita harus justru menutupi aib orang lain. Malahan Nabi mengatakan, siapa yang menutupi aib saudaranya di dunia ini, saudaranya muslim, Allah akan menutupi aibnya di akhirat nanti. Kita kadang-kadang bukan nutupin sih, malah ngorek-ngorek. Kadang-kadang enggak tahu aja belak enggak tahu. Ya anu gua dengar anu. Oh. Banyakan dia nipasinnya. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Begitu lidah yang suka berdusta digunting dari gunting api neraka, terpotong dibulatkan lagi, terpotong dibuatkan lagi, tidak henti-hentinya sampai kepada hari akhirat nanti. Karena itu berlindung kita kepada Allah. Jangan sampai diberikan lidah yang gemar berdusta. Tapi lidah yang gemar mengatakan yang benar walaupun terasa pahit. Mengucapkan kebenaran itu besar resikonya. Panjang jalannya, banyak akibatnya. Mencegah kemunkaran besar resikonya. Tapi itu harus kita lakukan. Setidaknya mencegah kemunkaran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis menyatakan iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wal fujuru yahdi ilan nar. Hati-hatilah kamu daripada sifat dusta, sebab sesungguhnya dusta membawa kepada perbuatan durjana dan perbuatan durjana menggiring orang kepada neraka. Mula-mula memang ucapan, dari ucapan orang melangkah kepada perbuatan. Dan perbuatan itulah yang akan jadi penilaian Allah. Jikalau baik, dia akan menyebabkan kita ke surga. Jikalau tidak baik, perbuatan kita jugalah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka. Dimulai dari suka berdusta. Akibat lidahnya gemar berdusta, perbuatannya pun merupakan perbuatan dusta. Suka pura-pura, mental munafik. Artinya hilang sifat kejujuran dalam dirinya. Apabila ini sudah melembaga dalam kehidupan seseorang, sulit dia melepaskan diri dari cengkraman dusta itu sendiri. Untuk jangka pendek di dunia ini, maupun jangka panjang di akhirat nanti,
dusta hanya akan membawa malapetaka bagi diri yang bersangkutan dan juga bagi orang lain. Benar kalau tadi pepatah mengatakan salamatul insan fi hifdzil lisan. Bahkan ada yang bilang kalau lidah lukai hati, kalau pedang lukai tubuh, masihkan ada harapan sembuh. Kalau lidah lukai hati, kemana obat hendak dicari? Kita tampar orang dengan tangan 2-3 hari, 2-3 jam bahkan sudah hilang bekas tamparan itu. Tapi kita tampar orang dengan lidah, dengan ucapan, seumur hidup dia akan tetap ingat. Kita bohongi orang, kapan ketemu dia ingat nih, dia nih. Nih yang kerjanya bohongin melulu. Gimana aja ada bohongnya. Kalau sudah dicap sebagai pendusta, kita memang enggak tahu, tapi tiap kita jalan orang iringi perjalanan kita. Pembohong. Saudara, masyarakat ini punya hukum yang tidak tertulis, tapi lebih kuat dan lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sehingga lalu orang mengatakan, sekali arang tercoreng di dahi, seumur hidup orang tak percaya. Ini artinya hukum masyarakat itu lebih kejam daripada hukum yang tertulis. Sekali kita dicap sebagai pendusta, lain kali kita mau benar-benar banget juga. Aku benar-benar banget ini, sumpah dah. Alah, sumpah lo udah lalap dah, udah laku. Ya Allah, kita sumpah pun orang gak percaya. Ya kalau binatang kita pegang ekornya, barangkan. Tapi kalau orang jelas omongannya yang kita pegang. Ya kalau omongannya sudah gak bisa dipegang, apanya lagi yang kita harapkan. Oleh karenanya, saudara-saudara, lidah yang kecil bentuknya tapi besar akibatnya ini harus diisi dengan nilai-nilai iman. Lidah yang sudah dimasuki nilai iman akan berat untuk berdusta, berat untuk memfitnah, berat untuk menggunjing, ringan untuk mengucapkan yang baik, ringan untuk zikrullah, ringan untuk baca Quran, ringan untuk musyawarah terhadap hal-hal yang baik. Lidah yang ada imannya, aduh berat saja kalau sudah memfitnah orang, berat kalau harus menggunjing orang. Tapi lidah yang belum ada imannya, nyelonong saja, licin kalau diajak fitnah, licin kalau diajak ngata-ngatain orang, licin kalau diajak mengadu domba orang lain. Dan ini akan berakibat nantinya timbulnya keretakan, keresahan sejak dari pribadi, rumah tangga, masyarakat luas. Akibat apa? Dusta. Dari sekian dusta yang paling kita khawatirkan adalah kalau kita sampai dicap oleh Allah sebagai pendusta agama. Beragama tapi dianggap pendusta. Agama sekedar lipstik. Agama sekedar dekorasi. Agama sekedar penghias kartu tanda penduduk. Tapi hidup jauh dari tuntunan nilai-nilai agama. Pendusta-pendusta agama semacam ini pada gilirannya akan terkena penyakit yang disebut munafik. Iman lidahnya, tapi kufur hatinya. Islam ucapannya, tapi kufur perbuatannya. Nah, ini resikonya sangat besar. Adapun dusta-dusta kepada orang lain, dosa ya dosa. Tapi dosa yang mudah untuk bertobat. Kalau saya katakan mudah untuk bertobat, saya bukan merangsang kita untuk berdusta, bukan. Tetapi jangan lupa, seperti saya katakan tadi, bagaimanapun ringannya satu dosa, kalau ditumpuk, ditumpuk, dan ditumpuk, dia akan berurat, berakar, dan berkarat di hati kita.